Gunung Semeru adalah gunung berapi yang terdapat di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncak yang bernama Mahameru, dengan ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung ini mengalami erupsi pada tanggal 4 Desember 2021. Oke, ikuti bagaimana kejadian erupsi Gunung Merapi dan rekaman yang menampakkan bagaimana kepanikannya. Tetap di channel RBS Robinson. Berbola mengungsi, terjadi erupsi Gunung Semeru lahar. Warga Gunung Sawur mengungsi. Warga Gunung Sawur mengungsi. Lahar besar. Ini tidak kelihatan pekat. Mohon untuk media segera, BPBD segera meluncur. Mohon untuk semuanya berjaga. Semua orang khawatir. Orang ketakutan mengungsi. Ya Allah, ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, 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 ya Allah. Sumber Wulu bagian Baldesa, depan Baldesa tidak kelihatan apa-apa. Peteng, enggak kelihatan langit pun enggak kelihatan. Minggir, minggir, kafe, minggir, sepeda, minggir. Minggir, minggir, waspada, minggir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ya Allah. Info sementara Sumber Wulu. Lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari, hujan lebat disertai angin. Waduh, sampai kok gini nur, kakek toh embongi wes, kilo cuma deh kilo, kilo, Allahu Akbar. Inilah secuplik dari cerita bahwasanya Gunung Merapi sewaktu-waktu bisa meletus kapan saja. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, gunung dan seisinya bisa dimuntahkan kapanpun. Oke guys. Jadi dari video ini kita bisa ambil hikmah dan kita harus tetap mengingat adanya kematian setiap saat.